Malam ni kita tinggal dulu kitab Ulum Maram. Sebenarnya saya nak baca sambung yang berkenaan dengan interaksi ataupun muamalat kita dengan orang kafir dah. Tapi saya terlupa, insya-Allah saya akan sambung minggu kata lah. Jadi malam ni saya nak baca berkenaan dengan solat raya Idul Adha dah. Sebab kita ada lebih kurang 2 minggu lebih lah, 2 minggu lebih lagi untuk menyambut Idul Adha. Jadi kita tengok sikit berkenaan dengan hukum hakam dan adab-adab yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi buku rujukan yang saya baca depan ni ialah kitab Minhaj Talibin. Minhaj Talibin ni antara kitab fiqh yang tinggi lah dan yang komplit lah, matan fiqh Syafi'i yang komplit, yang lengkap lah. Dan kitab ni karangan Al-Imam Nawawi lah. Saya suka baca kitab ni sebab pertama sekali susunan dia lah, susunan yang baik. Yang keduanya, kitab ni ada syarah dia ataupun ada huraian dia berdasarkan hadis-hadis dan dalil-dalil yang ditulis oleh Al-Ustaz Dr. Mustafa Dibul Bughar. Ini pun ulama usah mazhab Syafi'i, masih hidup lah, masih hidup lagi lah. Ulama syariah lah. Jadi ulama mazhab Syafi'i yang masih hidup, yang ramanya di syariah lah. Setelah berlaku peperangan, mereka ni duduk merata lah, tak boleh mengajar di syariah lah. Jadi tapi sebenarnya mereka ni antara penulis-penulis lah, penulis-penulis, dan banyak sumbangan mereka tentang fiqh Syafi'i lah. Jadi insyaAllah kita akan sebut kenaan dengan hukum hakam solat hari raya sebagaimana yang apa dia, yang dia kesimpulan oleh fuqaha. Sebenarnya fiqh ni sebenarnya bukan ijtihad semata-mata dah. Ijtihad fiqh ni dia kesimpulan kepada hadis-hadis dah. Kesimpulan kepada hadis-hadis. Cuma kadang-kadang ada hadis yang dua hadis yang berbeza, ada fuqaha yang memilih hadis pertama, ada fuqaha yang memilih hadis kedua dah. Ada yang menterjih salah satu hadis dah. Jadi fiqh ni kesimpulan lah. Sebab itulah fiqh disebut fiqh, kamu disebut dalil dia. Kalau hadis, tersebut hadis dulu. Tersebut hadis dulu, kemudian barulah tersebut pendapat ulama. Salatul Idaini, solat dua hari raya. Cuma kita fokus kepada solat Idul Adha sahaja. Jadi yang terlibat dengan Idul Fitri itu biarlah kita tinggalkan. Kita hanya sebut berkenaan Idul Adha sahaja, insyaAllah. Hiya sunnatun mu'akkadah. Ini kesimpulan lah. Dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang paling masyhur ialah hukumnya sunat mu'akkad dah. Sunat mu'akkad dah. Sunat ni mana bukan wajib lah. Sebelum kita bahas berkenaan hukum ni, dia ada sedikit sebut sini. Solat dua hari raya ialah solat yang dilakukan pada Idul Fitri, pada hari satu Syawal dan pada hari Adha, pada hari Adha lah, iaitu pada 10 Zulhijjah. Bilakah disyariatkan solat hari raya, apakah dalil yang menunjukkan dianjurkan solat hari raya? Disyariatkan solat Idul Fitri dan Idul Adha pada tahun yang kedua Hijrah. Dia solat yang pertama yang Rasulullah lakukan ialah Idul Fitri pada tahun selepas 18 bulan dah. Itu tahun yang kedua dah Nabi berhijrah. Lepas 18 bulan Nabi berhijrah, tahun kedua lah maksudnya. Nabi pun buat melakukan solat Idul Fitri dah. Iaitu selepas difardukan puasa Ramadan. Nabi sebut solat Idul Adha selepas Nabi menghalau Bani Qainuqa, iaitu pada bulan Zulhijjah, nak tahun yang sama. Itu sejarah lah. Sejarah kali pertama Rasulullah menunaikan solat Idul Fitri dan Idul Adha.
Dia panggil tarikh tashri' ya? Sejarah di di syariah ke ataupun dianjur ke solat hari raya. Adapun dalil perintah ataupun anjuran solat hari raya ni ialah pertama ayat Quran, ayat Quran. Firman Allah dalam surah Al-Kawthar ayat yang kedua, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Maka sembahyalah kamu wahai Muhammad kerana Tuhan kamu, dan sembelihlah. Nahar ni sembelih unta dah. Nahar ni sembelih unta dah. Jadi biasanya Nabi ni sembelih unta dah atau kambing lah. Nabi sembelih untuk hari raya kurban dah. Jadi dalam surah Al-Hajj, dari surah Al-Hajj Tuhan sebut belaka tu sembelih tu bahimatul an'am dah. Tapi Tuhan sebut khusus dah. Wal bunna ja'alnaha lakum sya'irillah. Tuhan sebut khusus sembelih unta dah. Jadi walaupun dalam surah Al-Hajj Tuhan sebut berkenaan dengan sembelih hadiah atau sembelih dam kerana melakukan ibadah haji, tapi hukumnya samalah dengan Idul Adha dah, dengan korban. Bila tak korban dah. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar ni Allah suruh Nabi bersyukur kerana nikmat yang Tuhan banyak bagi kepada baginda dengan cara sembahyang dan sembelih binatang. Jadi nak ayat hikmah daripada ayat ni, sebab apa kita sembahyang hari raya? Sebab apa kita melakukan sembelih korban? Sebab kita mensyukuri nikmat yang banyak yang Allah kurnia kepada Nabi dan umat Nabi Muhammad SAW. Umat Muhammadiyah dah. Umat Muhammadiyah dah. Jadi mereka berkata, ulama berkata dah, sahabat-sahabat lah, maksud dengan sembahyang dalam ayat ini ialah solat Idul Adha. Dan maksud dengan sembelih di sini ialah sembelih sembelih korban dah. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ila al musalla fa awwalu shay'in bada'a yabda'u bihi as-salah thumma yansarif fa yakunu muqabilan nas wan nasu julusun ala sufufihim fa ya'idhuhum wa yusihim wa ya'muruhum. Ni hadis Bukhari dah. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu keluar pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Nabi keluar ke padang dah, musalla. Musalla idgah dipanggil dah. Padanglah kawasan lapang, sahra dah. Maka perkara pertama yang Nabi mulakan pada hari tersebut ialah Nabi tunaikan solat. Solat hari raya lah. Kemudian lepas bersemayam Nabi paling, Nabi berdiri menghadap manusia dah. Dan manusia tetap duduk di dalam saf mereka dah. Lalu Nabi memberi nasihat, Nabi memberi wasiat dan Nabi menyuruh mereka dah. Jadi ada kata ni khutbah lah, khutbah Nabi dah. Jadi beza benarnya dah, beza sikit tu. Khutbah hari raya dengan khutbah jemaah lah. Dah. Khutbah jemaah kan Nabi sebut apa dia, ulama sebut apa dia, ada hadis sebut Nabi bila Nabi khutbah meruh muka Nabi, tinggi suara Nabi dah, ka'annahu munzirun jaisyah. Soal Nabi ni bagi peringatan kepada tenteranya dah. Tapi solat air raya ni, khutbah raya ni lebih pada peringatan tazkirah lah. Jadi dalam hadis ni Nabi keluar ke musalla, Nabi tunai ke mula-mula sekali sembahyang raya, kami Nabi berkhutbah. Nabi beri tazkirah kepada kaum muslimin dah, sahabat-sahabat. Okey, itu mukaddimah dah. Jadi hiya sunnatun muakkadah. Solat hari raya ni dalam mazhab Syafi'inya pendapat yang paling masyhur, dia paling rajihnya ialah sunat muakkad dah. Sunat muakkad dah. Sunat muakkad ni bagi setiap mukallaf dah. Sebab apa? Sunat muakkad ni bukan lelaki saja ni. Semua sekali dah. Masuk perempuan dah. Semua sekali dah. Orang perempuan pun disuruh keluar juga. Kita baca hadis depan ni. Macam mana Nabi suruh orang perempuan buat keluar anak dara mereka. Dari rumah tu, tu bib belakang.
pada berlaku dia. Cuma hak tadi sembahyang raya tak boleh mari hik, Nabi suruh duduk belakang dia. Ha. Nabi tidak pernah meninggalkan semenjak disyariatkan sehingga Allah wafatkan baginda. Tak pernah Nabi tinggal sembahyang raya. Ha. Dia perkara ini selalu dilakukan oleh sahabat-sahabat. Sebab itulah dalam mazhab Hanafi hukum dia wajib. Dia mengajar mengundilah, mengajar juga solat raya ni, mengajar di masjid USN. Jadi kalau ikut mazhab Ahmad bin Hanbal, mazhab dari Hanafi, wajib sembahyang raya ni. Wajib, sebab apa wajib? Sebab yang pertama sekali saat inilah Nabi tak pernah meninggalkan dan sahabat selalu buat kan. So yang keduanya, Nabi perintah ke orang perempuan keluar, dia ajak sekali perempuan-perempuan dalam bilik, anak dara dia tu lebih belakang lah. Jadi kalau orang perempuan pun Nabi suruh, orang lelaki lebih lagi lah. Ha. Jadi dalam mazhab Syafi'i ini dia kata tak wajib. Sebab apa? Sebab hadis dia, hadis khamsu salawatin fil yaumi wal lailah. Bila orang tanya Nabi sembahyang wajib, Nabi pun jawab sembahyang lima waktu. Dia jawab hal alayya ghairuha, Nabi tolak yang tertua. Dia kata tak ada wajib dah, kecuali kamu sengat apa dia sukarela melakukan sembahyang sunat. Jadi bagi mazhab Syafi'i, sembahyang lima waktu ni saja wajib, orang lain tak wajib berlaku dah. Akan nak kira sembahyang jumaat tak wajib juga. Sebab sembahyang jumaat boleh waktu. Dah kena kira lah. Dah. Kena pakai hadis saja. Anak kira kan. Yang pun sebut hujah orang lain lah. Kalau mu kata sembahyang waktu ni yang wajibnya, sembahyang jumaat tak wajib lah. Sembahyang jumaat waktu ni wajib. Kan? Sebab sembahyang jumaat bukan sembahyang zuhur. Sembahyang jumaat suku. Zuhur suku. Tak? Ha. Hadis yang kedua, itu hujah mazhab Syafi'i lah yang mengatakan ni lah. Jadi sembahyang istisqa ke, sembahyang gerhana ke, bagi mereka, bagi mazhab Syafi'i tak wajib lah. Sembahyang lima waktu ni saja wajib lah. Wakilah, ni pendapat kedua lah. Pendapat kedua mazhab Syafi'i, wakilah lah. Wakilah fardu kifayah. Ada pendapat dalam mazhab Syafi'i juga, pendapat yang kedua mengatakan hukumnya fardu kifayah. Maksudnya kalau sebutin kapu pakat tak sembahyang belaka, maka dosa belaka dah. Dan mereka akan diperangi, boleh diperangi dah. Kalau pakat tinggal belaka, pakat tak buat belaka, dah. Sebab apa? Sebab mereka telah matikan syiar agama. Ha. Wakila fardu kifayah. Ada pendapat yang mengatakan fardu kifayah. Dia pendapat jumhurnya apa sebut tadi dah, mazhab Syafi'i sunat muakkad fardu kifayah. Pendapat jumhurnya mengatakan fardu ain, wajib lah. Ha. Ha, wajib setiap orang dah. Ha, kecuali orang yang uzur dah, orang uzur tak ada arah lah. Wakilah fardu kifayah. Ada pendapat mengatakan hukumnya fardu kifayah. Mazhab Syafi'i juga ni, fardu kifayah ni. Dah. Wa tusyra'u jama'atan, dia disyariatkan, dianjurkan solat raya ni dilakukan secara berjemaah, dah. Secara berjemaah. Nabi sendiri pun buat berjemaah, sahabat-sahabat pun buat berjemaah, dah. Ha. Disyariatkan dilakukan secara berjemaah. Ha, kecuali kita ni musafir seorang diri. Dah. Ataupun kita ni tak ada nak pergi tempat main, tak ada orang nak bawa kita. Nak semayang di rumah sorang pun tak apa. Kan? Ha. Ataupun kita terluput. Tak, kita on the way, tengah jalan, orang suruh semayang. Pasal apa suruh semayang dah? Kita semayang sorang pun. Pasal apa? Tak. Ha. Waktu syura'u jama'atan, dan dianjurkan solat ini dilakukan secara berjamaah. Bahkan dah. Solat hari raya ni antara jemaah yang paling besar. Dah. Ha. Baru ni raya Infitri baru ni aku tengok dalam Facebook dah. Orang duk tunjuklah. Solat hari raya seluruh dunia dah. Singapura dia tunjuk, di Filipina dia tunjuk, di Indonesia dia tunjuk dah. Singapura dia sembahyang. Sembahyang
Tak ada lah. Dia semai luar kot. Masjid ada semai luar. Mana penuh jalan raya ni. Ha. Jalan tu penuh ni. Ha. Di Thailand ada semai padah ni. Ha. Jadi maksudnya semai raya ni lebih ramai semai jumaat lagi dikira. Perhimpunan yang paling besar lah. Perhimpunan sebab raya dua kali ya setahun. Perhimpunan yang paling besar ni raya lah. Ha. So yang keduanya sebab raya ni tu bib laka orang puan pun subik juga. Memang mak laki-laki saja ya. Hmm. Wa tusyra'u jama'atan dan disyari'atkan solat hari raya ni dilakukan secara berjamaah. Bahkan disebut sini dalam nota kaki sini sebut wa yusannul ijtima' laha fi mawdi' wahid in amkan. Dia digalakkan, disunatkan berhimpun satu tempat saja. Satu tempat saja dah. Dia kadang-kadang ni kadang-kadanglah. Sebutin kampung ni dia ada masjid so, ada surau 4-5 butik dah. Jadi disunatkan berhimpun belaka. Masjid, surau-surau belaka satu tempat ah. Ha tu maksud wa yusannul ijtima' fi mawdi'in wahid. Hmm. Walil munfaridi lah. Walil munfaridi wal abdi wal mar'ati wal musafiri. Disyariatkan juga untuk orang yang semaya sore. Tak adilah. Orang yang keuzuran, orang yang tak sempat, orang yang bermusafir, semaya juga sore pun. Wal abdi wal mar'ati wal musafir. Hamba sekalipun, orang perempuan sekalipun, musafir sekalipun, digalakkan supaya melakukan sembahyang ni. Lah. Kalau boleh jemuk-jemuk, kata jemuk apa, semaya juga sore pun. Hmm. Itu yang pertama ada hukum berkenaan dengan solat hari raya Idul Adha. Yang kedua wa waqtuha. Wa waqtuha baina tulu'i syamsi wa zawaliha wa yusannu ta'khiruha litartafi'a karumhin. Ini sikit lagi dah. Berkenaan dengan orang perempuan pun dianjurkan digalakkan sembahyang hari raya kerana hadis dah. Kerana hadis Ummu Atiyah Al-Ansariyah radhiyallahu anha, Ummu Atiyah kata kami ni maksudnya orang perempuan di zaman Nabi lah, kami disuruh lah, supaya kami keluar pada hari raya sehingga kami bawa keluar sekali anak dara yang bersembunyi, yang menutup apa dia muka mereka dah, sehingga kami keluarkan juga perempuan-perempuan yang mari dara bulan, maka mereka berada di belakang manusia dah. Mereka bertakbir dengan bersama takbir mereka. Dan mereka berdoa dengan doa kaum muslimin ramai-ramai. Dah. Dan mereka mengharapkan rahmat Allah pada hari tersebut. Dah. Dan pengampunan dosa. Dah. Dan dari riwayat lain, seorang perempuan tanya, wahai Rasulullah, macam mana nak keluar? Salah, di kedai kami ada, tak ada jilbab, tak ada tudung, tak pakar. Nabi kata, litul bisha sahibuha, sahibatuha. Tulu bagi pinjir lah. Bagi pinjir. Dok jiria dia kau. Adik beradik dia kau orang-orang itu lebih pinjam kain tudung supaya dia dapat keluar juga semaya hari raya pada. Jadilah hadis ni Nabi kata perempuan apa dia Ummu Atiyah kata kami disuruh keluar, dia buat keluar. Disuruh ni kaedah fiqahnya wajib. Dah. Ha. Jadi kalau perempuan setara tu Nabi perintahkan oleh lelaki lebih lagi lah. Hmm. Wa waqtuha baina tulu'i syamsi wa zawaliha. Dia waktu solat hari raya antara terbitnya matahari dan sehingga gelincir matahari. Matahari terbit dah. Tapi matahari terbit pun bukan terbit matahari semayan lalu dok dah. Alah ni pukul pula ni terbit matahari. Mana situ kau? 7-5 minit. Syuruk tu tengok matahari lah maksudnya. 7-5 minit dah. Tapi bukan 7-5 minit semayal lalu dah. Sunat kita tunggu sampai matahari naik segala, naik tinggi sikit, baru semayal lah. Ada yang 7.30 ke, 7.45 ke. Tak? Ha. Ha, cuma Idul Adha ni kita segera ke solat dah.
Kalau semaya Idulfitri dua galah. Matahari naik tinggi lagi. Kalau Idul Adha naik sikit lah benda semaya dia. Wa waqtuha bainatul syamsi wa zawaliha, dan waktu solat akhir raya antara terbit matahari dan sehingga gelincir. Mana sebelum gelincir matahari tu boleh kena semayalah. Kalau zuhur dah kena semayalah, tak boleh lah. Tapi waktu afdalnya mengikut sunnahnya ialah Idul Adha naik segala dah. Kalau Idul Fitri naik dua kali dah. Tinggi sikit matahari lah. Lewat sikit. Kalau Idul Fitri tersemaya, Idul Adha tersemaya pukul 7.5 contohlah. Idul Fitri terlewat lagi, lapis suku contohnya lah. Tapi sebenarnya waktu tu dia berubah sama. Dok kadang-kadang awal dia lewat ke. Dia bukan ikut jet dok, ikut pergerakan matahari. Dalilnya ialah sabda Nabi SAW, inna awwala ma nabda'u min yaumina hadza an nusalli. Sesungguhnya perkara pertama yang kita mulakan pada hari ini, pada hari kita ini, ialah kita sembahyang. Jadi hari-hari itu bila terbit matahari, bila setiap hari. Jadi hari bermula dengan terbitnya fajar dah. Tapi waktu tu sibuk sampai subuh. Jadi ini dia pakai logik lah. Kita pakai dalil teguh lah. Dalil teguh maksudnya dari perbuatan Nabi-Nya, Nabi sembahyang selepas naik segala matahari Idul Adha, dia naik dua galah matahari Idul Fitri lah. Jadi waktu yang afdalnya ialah wa yusannu ta'khiruha, ini sebut-sebut. Wa yusannu ta'khiruha li taruf tadfi'a karumhin. Dia disunat ke kita pelewak ke sikit selepas terbit matahari sehingga naik segala dah. Tu. Kerana itulah waktu yang afdal dah. Kerana Nabi selalu melakukan pada waktu tersebut. Kalau buat sebelum naik segala pun susah dah. Terbit matahari sembahi lalu susah dah. Tapi naik tinggi sikit tu tepat dengan sunnah dah. Jadi kita jangan pelewak ke solat air raya dah. Lebih-lebih lagi Idul Adha dah. Pernah sekali hamba buat kurban di sekolah hamba. Kurban khiyar. Tu. Jadi kita semaya pasal bukan. Jadi kita sudah cepatlah setengah jam tu selit siap nak semaya dengan khutbah. Sampai kurban khiyar sama-sama nak sembilan lembut. Tak semaya lagi majlis kurban khiyar. Betul hari tu nak tunggu raja ni. Lewat. Sembilan setengah tak semaya lagi. Orang ni sudah habis orang tu. Kena ijmak pun tak begitu. Jadi kita siap sembelih, dia tak semaya lagi. Duduk gogel-gogel ketubuh tu. Kita sembelih lembut, siap nak lapuh tu. Jadi jangan pelewat sangat lah. Jangan buat gogel. Jangan lewat ke solat. Solat Idul Adha, solat ayah-ayah dah. Orang mari awal dah. Takut ni. Apa lewat tu? Orang kena perik ni. Wahiyya raka'atani yuhrimu bihima thumma ya'ti bidu'a iftitah. Sebenarnya banyak lagi perkara-perkara yang terlibat dengan hari raya ni. Adab-adab dah, takbir semua sekali dah. Jadi waktu tu kita akan sebut pahala. Dia ada tajuk khusus. Selepas pada solat hari raya ni dia akan sebut takbir raya, dia sebut berkenaan dengan apa yang sunat kita lakukan. Dia ada adab semua sekali, kita akan sebut pahala. Jadi ni dia fokus kepada solat air raya dulu lah. Wa hiya raka'atani yuhrimu bihima thumma ya'ti bidu'a iliftitah. Thumma sabi'i takbiratin fayakifu. Baina kulli sintaini ka ayati mutalillah. Yuhallil wa yukabbir wa yumajjid. Wa yahsunu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allah akbar. Thumma yata'awaz wa yakra'. Solat hari raya ni ialah solat dua rakaat. Yang mana yuhrim bihima, dia bertakbir
dengan niat solat hari raya dua rakaat ni, kemudian dia baca doa iftitah. Lepas doa iftitah, kemudian dia takbir 7 kali. Takbir dah. Takbir ni maksudnya Allahu Akbar lah. Allahu Akbar lah. Kemudian berhenti. Setiap kali takbir berhenti. Berhenti takbir pula dah. Dia membaca antara 2 takbir tu berhenti seperti ayat, satu ayat yang sederhana lah. Tak? Satu ayat sederhana, sebahari ayat tak? Kemudian dia boleh baca lah. Dia nak tahlil ke, dia nak takbir ke, nak tamjid ke, atau dia sebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Amma masih ingat apa dia Dato' Azwira lah, dia wanita sekiranya hari tu berkenaan dengan solat air raya lah. Jadi dia kata tak ada sebenarnya dalil khusus yang menyatakan baca antara takbir 2 takbir raya tu tak ada. Tak. Jadi bebas tak ada kak. Kita nak selawat ke, nak istighfar ke, kita nak subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Bebas. Tak sempat juga pun tak apa, senyap ya. Allahu akbar pun senyap. Tak minta bila kita bila Allahu akbar. Tak apa juga, tak salah. Jadi tidak ada dalil khusus yang menyatakan apakah baca dah. Orang kita ni sungguh baca tu mungkin sungguh takbir dah. Benarnya takbir tu hak perlu ditekel. Hak baca tu bebas benar tak baca tak apa. Okey. Jadi kita tengok hak mana keutamaan. Hak keutamaan takbir 7 kali tu. Keutamaan takbir 7 kali. Hak tengah-tengah tu nak baca, kau tak sebaca, kau dia tak dia, kau tak sekira tu. Jadi tinggal takbir dengan takbir, kena baca ni. Tak kena. Hak patut ikut takbir takbir tu. Baca tak baca tu, tak wajib baca tu. Dah. Dah bahkan kalau panjang, takbir takbir lain dah, tinggal lah. Takbir kan takbir. Dah. Anak ayatnya keutamaan takbir tu. Allahu Akbar tu pentingnya dah. Hak baca tengah-tengah tu, nak baca kau, si baca kau, nak baca gambar dia kau, ikut. Lepas tu bebas dah. Ha, nak baca sebanyak tu bebas dah. Ha. Nak tahu mana penting, mana lebih penting, mana lebih penting lagi dah. Ha. Kau tu fekoh-fekoh, tu fekoh-fekoh ni tahu mana keutamaan dah. Sebab Allah ambil hadisnya takbir Nabi lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, yukabbir. Sebab amarak tu, lepas tu sabiknya. Kau baca ayat tu sabik dah. Ha. Summa sabi'i takbirat yakifu baina kulli sintain. Dia berhenti antara 2 takbir seperti ayat yang sederhana. Dia boleh bertahlil, bertakbir atau baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Kalau dia kata dia ikut takbir lebih utama, ikut takbir takbir lebih utama. Tak, kalau dia lah kata dia tak baca pun tak apa, nak baca lain pun tak apa dah. Mana paham boleh ni. Jadi kita buat buat ikatan, buat sesuatu, buat ketetapan. Bila ada ketetapan daripada hadis dah. Jadi ada ketetapan hadis, kita buat bebas lah. Mana tu fekohnya. Kita buat buat ketetapan berdasarkan ketetapan. Jadi kita ada ketetapan bebas lah. Ha. Summa yata'awwaz. Jadi doa takbir, doa iftitah, takbir 7 kali. Kemudian kemudian dia baca a'udzubillah. Kau dah baca, barulah baca al-Fatihah dah. Ha. Wa yukabbir fi tsaniyah khamsan qabla al-qira'ah. Kemudian rakaat kedua takbir 5 kali sebelum baca Ni takbir 5 kali tak masuk takbir intiqalah lah. Bersujud kita bangun naik atas tu Allahu Akbar tak kira tu. Takbir pula Allahu Akbar. Ha, tu takbir pertama pula. Jadi daripada sujud pada qiyam takbir tu tak kira. Satu tak kira. Tuan tu takbir intiqalah. Jadi start 5 tu start mula pula. Allahu Akbar. Ha, tu baru start pula. Saksa. Allahu Akbar. 2 sampai 5 kali. Kemudian bertakbir pada rakaat yang kedua 5 kali sebelum baca. Dia pertama takbir. Allahu Akbar. Ini semua baca-baca belakang. Tok Imam, makmum baca belakang. Yang kedua akad tangan. Akad tangan tu bukan takbir. Akad tangan tu dia panggil rafu'ul yadain. Rafu'ul yadain ni berdasarkan hadis. Berdasarkan hadis kita ngaji dah bulan Muharram ke? Ngaji dah ke? Jadi berdasarkan hadis takbir, banyak hadisnya ialah takbir ihram. So, akad tangan ni. So, yang keduanya takbir nak rokok, dia bangkit rokok. 2. Dah. Yang ketiganya ialah takbir
Daripada tasyahud pertama naik pada ketiga, akad langit pula. Okay? Akad langit pula. Tiga. Okay? Jadi di sana ada dua lagi akad langit. Mana? Dua lagi. Dalam mazhab Syafi'i dua lagi ni ialah pertama sembahyang jenazah. Yang keduanya sembahyang raya lah. Sembahyang raya kan tujuh kali takbir. Okay? Jadi hadis berkenaan dengan akad tangih ketika takbir solat air raya, solat jenazah. Hak ni perbuatan sahabat dia. Perbuatan sahabat. Jadi hadis Nabi, perbuatan Nabi tiga-tiga itu tak ada riwayat dia. Jadi bila sebut perbuatan sahabat, sahabat tiga Nabi lah maksudnya gitu. Jadi nak ayat kekuatan dalilnya takbir Ratul Ihram akad tangih, hak tu sepakat ulama semua sekali. Rokok sujud, hak tu jumhur ulama dia, kecuali mazhab Hanafi atau sebahagian mazhab Malik dia. Takbir bangkit daripada hak ni, hak tu kau kurang lagi orang. Okay. Takbir solat jenazah, kau kurang lagi orang dia. Pergi pendapat sebut dia. Sebab dalil tu kau lemah dia. Tak kuat sebagaimana takbir Ratul Ihram lah. Tapi di mazhab Syafi'i dia angkat tangan juga ketika takbir solat hari raya dia solat jenazah dia. Wa yarfa'u yadayhi fil jami'. Dia hendaklah dia mengangkat dua tangan ketika semua takbir tadi. Lima kali tadi, tujuh kali ada. Wa lasna fardhan wala ba'dhan. Bukalah takbir tujuh kali, takbir lima kali itu bukan fardu. Fardu pun bukan. Sunat muakkad pun bukan. Sunat aba'ah pun bukan dah. Dalam mazhab Syafi'i kalau fardu tinggal tak sah. Bukan fardu. Dia bukan sunat aba'ah. Mazhab Syafi'i kalau tinggal sunat aba'ah kena sujud sahwi. Kalau tinggal sengaja tinggal ke terlupa tinggal ke semaya dia sah, dia tak boleh sujud sahwi. Sah lah. Itu panggil takbir az-zawaid, takbir tambahan. Sunat hai'ah sajalah. Jadi kalau takbir sendiri pun sunat hai'ah dah, akan tangih lagi lah. Jadi akad tangih tak akad tangih dua-dua sunat dah. Dua-duanya sunat dah. Tak akad seorang pun sunat, akad tangih pun sunat dah. Jadi bebas. Kerana sebab apa? Sebab kalulah akad tangih tu ada mesti sahabat akan riwayat. Nabi akad tangih sama takbir tujuh kali. Betul tak? Kau sebagai beberapa kali start pada tahun kedua siapa Nabi mati dia tinggalkan berapa hari raya. Tapi tak ada riwayat sahabat yang menyebut Nabi akad tangih. Kalau nak kira kan Nabi tak akad tangih lah maksudnya. Betul tak? Kalau kira gitu. Tapi ada perbuatan beberapa sahabat yang mengangkat tangan dia. Mungkin jari-jari Nabi angkat tangan, dia Nabi tak angkat tangan dia. Wallah Allah. Jadi dalam mazhab Syafi'inya, sunat juga angkat tangan ketika takbir tujuh kali dan lima kali solat air raya. Jadi takbir tujuh kali, lima kali itu bukan fardu, bukan sunat aba'ah. Maksudnya kalau tinggal, suh maya dia. Kalau tinggal, tak perlu sujud sahwi dah. Itu maksud dia. Walau nasiyaha wa syara'a fil qira'ati fatat. Macam mana kalau kita teringat selepas baca dah. Allahu akbar kita takbir dah itu tak kita baca dah. Pada tak lagi teringat tak baca kita takbir. Boleh baca ke tak? Atau lepas baca surah tak takbir lagi tujuh kali. Dah lima kali. Sunat kena baca. Kata dia walau nasiyaha wa syara'a fil qira'ati fatat. Jika sekiranya dia terlupa membaca tujuh kali takbir ni rakaat pertama ataupun rakaat pertama baca dah rakaat kedua tak ingat. Bangun-bangun tu pakai Al-Fatihah lalu dah. Kali dia mula baca dah teh. Kau dia baru teringat, habis teh baru teringat atau tengah teh baru teringat, maka fatat terluputlah. Mana tak perlu lagi dia ulang dah. Dia qada tak perlu baca dia. Wa fil qadimi yukabbir ma lam yarka. Ada satu pendapat lagi. Pendapat qadim mazhab Syafi'i ketika mazhab Imam Syafi'i fatwa di Iraq, dia kata kalau terlupa rakaat pertama ke kedua ke lepas baca teh baru teringat. Atau baca surah teringat. Boleh takbir lagi. Boleh takbir lagi. Selagi mana belum rokok. Tu. Wa fil qadimi. Ini bagus kitab ni. Kitab ni disebut dua pendapat. Bahkan dari satu kitab lagi, esok kitab lagi. Amu biasa nak baca syarah dia, amu baca Kanzur Raghibin.
Al-Qazurabi ni Imam Mahalli dia. Ini Imam Nawawi mata dia ni. Imam Mahalli lagi bagus. Dia ke 10 pendapat ketiga, pendapat keempat, dia buat 10 dah. Dia pasal Syafi'i, pendapat Syafi'i. Sebab ulama-ulama Syafi'i pun dia bukan ngaji dengan ulama Syafi'i saja. Dia ngaji dengan ulama mazhab Hanafi, ngaji mazhab dengan ulama mazhab Hambali, dia campur lakar. Sebab itulah hak pergi mazhab Syafi'i, dia pergi usul dia. Dia bukan ikut semua furuk-furuk tu. Dah. Jadi beza furuk. Bahkan pendapat Imam Syafi'i sendiri pun ada dua pendapat qadim dengan jadid dah. Dia kan sebut dah. Hak tu kita nak suruh beri sikit fiqh tu dah. Nak suruh luah sikit fiqh dah. Kalau tidak kak, duk main hak tu lah. Tapi kadang-kadang ada orang marah. Apa-apa sebut pendapat kedua ketiga. Ustaz Bak kata, sebut pendapat kedua ketiga tu lah ilmu. Kalau sebut so, pun tak ada ilmu. Hak tu lah. Kan? Tak ada lah budak sekolah ni peringkat sekolah menengah, sekolah rendah. Diploma ni, tak ada lah. Musuh semaya ya tarikan sampai supaya ajar lah. Tak ada pun bagi rasa. Jadi sebut pendapat kedua ketiga tu lah ilmunya. Betul tak? Jadi kita sebut soh sahaja, tak ada lah. Soh ni. Tak ada pilihan. Jadi, dalam kitab ni disebut dua pendapat. Kalau dalam kitab Qazurabi, Syarah Imam Mahalli, dia sebut tiga. Dia sebut dalil. Kadang-kadang terjeh lah daripada Imam Nawawi. Dia kata, wafil qadim, ini pendapat qadim, kalau kita ni teringat, selepas habis baca tahadah atau baca surah dah, boleh takbir lagi. Boleh lagi takbir dah. Malam yarkak selagi mana belum rokok dah. Kenapa? Libaqa'i mahali takbir wa huwal qiyam. Karena masih kekal waktu tempat takbir iaitu ketika berdiri. Tapi kalau rokok dah, pah bangun semula nak takbir atau lihlah. Batas semaya dia. Dah. Kalau dia rokok dah. Teringat tak takbir lagi sekali. Dia pun bagus bangun pula. Dia pun takbir pula. Tak boleh. Sebab dia pindah rukun lain pula dah. Jadi boleh pergi pendapat ni. Kalau kita terlupa. Dah. Masalahnya orang belakang takut kalut orang ibu habis dah. Tapi pendapat kau ni boleh lagi dah. Boleh lagi takbir. Kalau kita terlupa selepas pada baca surah atau baca Al-Fatihah. Wa yaqra'u ba'da al-fatihati fil ula qaf wa fis thaniyah iqtarabati bi kamaliha jahran. Ini mazhab Syafi'i dah disebut, dia kata dia hendaklah membaca selepas Al-Fatihah pada rakaat pertama surah Qaf, daripada surah rakaat yang kedua surah iqtarabati sa'ah, surah Al-Qamar dah. Baca penuh. Dia baca dengan nyari. Tak ada jumpa lagi ambo ni. Tak ada jumpa lagi masjid. Dak hok baca semaya raya hok baca surah Qaf, surah Iqtirasan tak. Tak ada jumpa lagilah. Dak. Sedangkan sunnahnya hok Nabi selalu bacanya surah Qaf, surah Iqtirasan dah. Sebab apa dia baca surah ni? Memang panjang sikit surah ni, panjang. Tapi ada sebab panjang tu. Yang pertama sekali, kemuncak kita air raya ni semaya lah. Semaya raya lah kemuncak ke dia. Kau ada kemuncak kemuncak lain? Tak ada dah. Bila lagi Idul Fitri, kemuncak je semaya, semaya lah kemuncak dia. Kalau Idul Adha dia ada selagi, gebel selagi dia. Tapi kemuncak kepada Idul Fitri ni, ialah semaya lah. Jadi baca panjang sikit. So, yang kedua baca panjang sikit apa? Sebab, kalau orang mari lewat pun dia semaya kita. Kalau dah lah semaya ni, dua rakaat baca pendek pun. Jadi orang mari tak ada semaya. Jangan jangan okay dah. Jadi baca panjang sikit lah. Pak kita ni khutubah panjang. Khutubah semangat khutubah raya ni. Lebih pada khutubah Jumaat lagi panjang lah. Tak boleh panjang. Biasa orang khutubah 20 minit lah. Tak? 20 minit tu panjang 20 minit lah. 10 minit lah khutubah dia. Jadi tak boleh panjang. Dia tema khutubah raya ni serupa sama-sama pun dengar. Mungkin ambo sudah sama, ambo sudah dulu sama. Ambo main-main sudah kita klik kat kita dengar masjid tu ketubuh. Jadi duduk jauh-jauh tu kita boleh baca dah ketubuh tajuk gini-gini tahu dah. Jadi benda sama ya sama tak ada beza dah. Sama boleh. Jadi sebab apa sebab? Kita ikut teks yang keduanya. Ada hak nulis ketubuh tu pun patutlah. Jadi kalau kita diberi kebasan ketubuh ni kita boleh royak perlu benda perlu royak kan. Kita setuju tajuk lain pula.
Jadi dari mazhab Syafi'i sendiri, sunat selepas Fatihah rakaat pertama baca surah Qaf, rakaat kedua surah Iqtirabatis Saah. Secara nyaring, deh, secara nyaring. Dan hadisnya, hadisnya dikeluarkan Imam Malik rahimahullah taala dalam kitab Muwatta deh. Bahasa Umar Al-Khattab bertanya kepada Abu Waqi' Al-Laitsi anhu, apakah yang Nabi baca dari sembahyang Al-Adha atau Idul Fitri? Maka jawabnya Abu Waqi' Al-Laitsi, Nabi selalu membaca surah Qaf wal Qur'an Al-Majid dan surah Iqtirabatis Saah wa Syaqal Qamar. Yang keduanya, Nabi baca surah ni sebab apa? Sebab dalam dua surah ni Allah Ta'ala menyebut tentang kiamat, tentang kejadian manusia, tentang manusia akan dihimpun, tentang malaikat yang menulis amal-amal manusia, tentang syurga neraka, tentang nikmat-nikmat Tuhan. Banyak kali lah. Dah. Kita baca panjang pun tak payah juga lah. Tapi tu kandungnya surah ni dah. Atau disebut ilmu kaya ni sebab apa Nabi baca surah ni dah. Ha. Jadi tak adilah. Sebab air raya ni perhimpunan ramai. Mungkin ada kita lewat mari. Bila baca-baca panjang, maka masih sempat lagi mereka untuk solat sama-sama dah. Ataupun membaca surah Al-A'la rakaat pertama dan surah Al-Ghasyiyah rakaat kedua. Dalilnya daripada Nu'man bin Bashir. Ini selalu kita buatlah sama-sama lah. Rasulullah membaca pada dua hari raya daripada hari Jumaat, Nabi baca sabih sembah Rabbikal A'la dan hal ataka hadis Al-Ghasyiyah. Sikit lagi dah. Wa yusannu ba'dahuma khutbatani arkanuhuma kahiyya fil jum'ah. Kemudian baca dalam solat air raya Al-Fatihah dan surah Qaf dan surah tadi, surah Al-Qamar tadi atau surah Al-A'la dengan sabihis, dibaca dengan nyaring deh, nyaring. Ni amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu sahabat boleh cerita baca Nabi surah Qaf, surah Al-Qamar deh. Wa yusannu, dan disunatkan selepas dua rakaat solat air raya disunatkan berkhutbah deh. Pak kita tu setengah-setengah masjid lepas pada semayang raya dia takbir dulu. Allahu akbar, Allahu akbar, baru pada khutbah dah. Ha, takbir dah sebab semayang tu terus bang khutbah tu boleh. Ha. Wa yusannu ba'dahuma, dan disunatkan selepas dua rakaat solat air raya disunatkan dua khutbah dah. Dato' Azbillah kata dalam hadis tidak ada hadis yang terang-terang sebut dua khutbah ni. Sebab jemaah tu ada dah. Jadi ada pendapat ulama yang mengatakan dua khutbah. Bahkan ada ulama mengatakan satu khutbah saja. Jadi bebaslah. Tak. Kan sebab tidak ada hadis yang sahih yang menyebut dua khutbah dah. Jadi Imam Syafi'i dia mengkiaskan dengan khutbah jumaat dah. Jadi khutbah jumaat dua kali. Jadi khutbah raya dua kali jugalah. Wa yusannu ba'dahuma khutbatani. Dia disunatkan selepas disunatkan dia bukan rukun ni, bukan wajib dah ni. Baik kalau semaya saja tak khutbah pun sah dah semaya tu. Tak. Ha. Disunatkan selepas dua khutbah, dua rakaat itu dua khutbah. Arkanuhuma, rukun-rukunnya seperti rukun dari sembahyang Jumaat juga. Rukun khutbah sembahyang khutbah hari Jumaat juga dah. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata Nabi SAW dan Abu Bakar dan Umar mereka sembahyang hari raya sebelum khutbah. Semaya dulu baru khutbah dah. Berbeza dengan jemaah. Jemaah khutbah dulu ke? Baru semaya. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, aku keluar bersama-sama Nabi pada hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, maka Nabi semaya, kami Nabi berkhutbah dah. Ini dalil Imam Syafi'i dah. Ini dalil Imam Syafi'i yang mengatakan dua khutbah dah. Imam Syafi'i meriwayatkan daripada Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata sunnah
ialah imam berkhutbah pada dua hari raya, dua khutbah. Yang dia pisahkan antara keduanya dengan duduk dia. Musnad Asy-Syafi'i dia. Yang pertama kita tak sebutlah apa dia setara mana hadis ni, sahih ke dhaif ke dah. Yang kedua ni ni asar dah, asar daripada apa dia Abdullah bin Mas'ud. Dia bukan hadis Nabi dah, ni Abdullah bin Mas'ud dah. Cuma disebut as-sunnah dah. Itu kuat Ibnu Syafi'i, as-sunnah maksudnya sunnah-sunnah Nabi dah maksudnya dah. Jadi hadis-hadis marfu' tidak disebut dah secara jelas, secara nyata macam mana khutbah apa dia ayat-ayat Nabi. Cuma tu baca hadis awal-awal tadi, Nabi bagi tazkirah, Nabi bagi peringatan, Nabi bagi nasihat, Nabi bagi tegur dah. Ada gapo-gapo Nabi nak suruh, Nabi suruh. Dah, itulah. Jadi seolah-olahnya takbir raya ni tak sama dengan takbir jemaah sepatut-patut dah. Kemudian yang akhir sekali disebut sini, wa yu'allimuhum fil fitri al-fitrata wa fil adha al-udhiyata. Yaftatihu al-ula bi tis'i takbiratin wa thaniyata bi sab'in wala'an. Dan hendaklah khatib mengajar mereka jemaah deh, orang yang solat hari raya kaum muslimin pada hari Idul Fitri sebut berkenaan dengan fitrah deh, zakat fitrah lah. Daripada Idul Adha sebut tentang kurban. Dalilnya dalam khutbah hari Idul Adha Nabi sebut tentang kurban. Ini ada dalil dia deh. Dalilnya ialah daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi kata fa awwalu syai'in yabda'u bihi as-salah. Summa yusaffa yakunu qabilan nas wa nas yulusun yusufihim fa yuzum wa yusihim. Pertama sekali Nabi mula-mula Nabi sembahyang, Nabi paling kemudian Nabi menghadap manusia, Nabi pun masih duduk dalam khusus mereka, Nabi pun berkhutbah, Nabi menasihat dan Nabi memberi nasihat dan wasiat. So yang keduanya ialah dalam hadis lain Nabi sebut dah. Nabi sebut dah sembahyang khutbah raya. Perkara pertama yang kita buat dari ni ialah kita sembahyang. Kemudian kita keliling rumah. Lalu kita sembelih binatang dah. Sesiapa yang melakukan perkara ini maka telah mendapat sunnah kami. Dalam khutbah raya Nabi sebut dah. Dalam khutbah air raya Nabi sebut dah. Maksudnya Nabi sebut berkenaan dengan sembelih korban. Nabi kata siapa dia sembelih sebelum pada solat air raya, sebelum daripada terbit matahari, maka sembelih itu sembelih daging untuk dia, bukan korban dah. Sebab dia belum sembelih lagi, tidak ada sembelih dah. Sembelih korban dah. Jadi Nabi sebut berkenaan korban dalam khutbah Idul Adha. Apa yang sebut tadi tema dah. Tema khutbah raya ni sama-sama apa dengarnya ialah dia akan sebutlah penderitaan umat Islam seluruh dunia dah. Pengorbanan dia akan sebutlah. Dah umat Islam lain susah, perang ke apa. Hal tu sama-sama dia sebut. Hal tulah sama-sama. Dah. Sebab ambo baca khutbah ambo tak tingkat kata macam diri gitu ya. Amo tengok-tengok sikit apa dia tek-tek hak dalam ni, dalam Google ada ni. Amo tengok-tengok. Hak belum sebut dia apa sebut ni. Ya. Tak terikat lah. Tapi itu email ni terikat dia ada dah. Tek dia macam tek tu. Jadi tanah wayaknya tak sama khutbah raya dengan khutbah jumaat dah. Jadi tajuk yang perlu disentuh dalam khutbah hari raya ni nak sentuh Idul Adha ni berkenaan dengan korban. Dia sebut berkenaan hukum hakam ibadah korban eh, supaya menempat di sunnah Rasulullah SAW. Kemudian last sekali disebut berkenaan khutbah ni, yaftatihul ula bitis'i takbiratin wastaniyata bisab'in. Ndaklah dia memulakan membuka khutbah pertama dengan 9 kali takbir dan khutbah kedua 7 kali takbir berturut-turut. Ni dalil dianya riwayat Al-Baihaqi dah. Dia berkata daripadanya, daripada siapa dia daripada jenjang ni. Qala as-sunnah an taftatiha al-khutbah bi tis'i takbirat tatra wa thaniyah bi sab'in tatra ibn tataliyah dah. Siapa dia ni? Anhu ni. Dia kata sunnahnya ialah mulakan khutbah dengan 9 takbir berturut-turut, khutbah keluar 7 kali duduk-duduk eh. Dia tak sebut riwayat kepada dia dah. Sebab dia riwayat dah sebut sini dah. Hak ni pun ambo nak tegur jugalah hak ni dah. Dia sebenarnya apa sahaja ucapan Nabi, Nabi akan mulakan dengan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Tu khutbah Nabi semua sekali.
Bahkan dalam setiap kutubah Nabi dia akan baca ya ayuhan nas budu rabbakum, ayat surah An-Nisa, ya ayuhan nas taqullah, ya ayuhan ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, ayat kedua tu dari surah Al-Imran. Ayat ketiga Nabi baca ya ayuhan ladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsun ma qaddamat. Jadi tiga ayat ni macam tinggal ayat ni. Jadi berkenaan dengan takbir dalam khutbah ni, pertama sekali riwayat lah, mahu tak pastilah riwayat ni setara mana dia. Yang kedua, kerana takbir juga, takbir lah. Tapi dia takbir dalam khutbah tu lah, bukan takbir permulaan tak. Sebab permulaan tu, hak sahih, hadis sahihnya ialah Nabi mulakan khutbah dia ataupun ucapan dia dengan memuji Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Tashahud asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Waktu Nabi akan mulakan dah. Dan Nabi akan mulakan dengan selawat, dengan baca Al-Quran. Waktu Nabi mula dah. Kemudian dah takbir tengah-tengah tu, buat takbir gila. Dah. Ha. Jadi, ambil kena tengok semula sawana riwayat yang mengatakan 9-7 takbir lah. Ha, dah. Kemudian, wayundabul ghuslu tu, dia akan sebut berkenaan dengan adab-adab dah. Kita menyambut hari raya, mandi sunatnya, pakai-pakaiannya, wangi-wanginya, di jalan lain tu, insyaAllah kita sebut akhirat lah. Sekali lagi insyaAllah. Itu tajuk berkenaan dengan solat hari raya Idul Adha. Wallahu alam. Ada soalan ke? Okey, kalau ikut pendapat mazhab lah, perbezaan mazhab, mazhab Syafi'i kata sunat, mazhab Hanafi kata wajib lah. Jadi macam mana dengan masyarakat ni, kita nak suruh mereka ni supaya selamat lah. Dia gini, kalau Dr. Zubakri lah, Zulkifli Al-Bakri, Mufti Wilayah, semua jawapan-jawapan dia dalam isyak fatwa dia akan jawab gini. Dia akan sebut dua pendapat ni, tapi dia kata untuk keluar dari khilaf kita buatlah juga. Selamat dua-dua. Kalau kita tak buat, mazhab Nabi kata dosa. Mazhab Nabi kata tak dosa, tak mau dicelalah. Jadi kita buat selamatlah kita. Kan ada. Itu antara penyelesaiannya ialah khuruju jamil khilaf. Keluar dari khilaf kita buatlah. Jangan tinggal. Kita suruh mana-mana pun buat juga. Kecuali orang itu uzur. Tak ada tubik dah. Ataupun dia sakit ke, tu biar. Jadi orang yang cukup syarat, orang yang tidak ada keuzuran, maka dia kena keluar juga semayah. Sebab apa? Sebab ada ulama kata wajib. Ada ulama kata sunat mu'akkad, ada kata fardu kifayah. Jadi kita kena kita buat, terlaksana berlaku lah. Fardu kifayah pun terlepas. Fardu ain pun lepas. Sunat pun lepas. Kalau tak buat, tak buat. Dia kata dasar. Dia kata tak dasar, cuma dicelok. Dia kata ai. Dah, macam-macam. Jadi untuk keluar daripada khilaf sekali, kita buat lah. Macam juga ibadah korban. Ibadah korban, mazhab Hanafi wajib untuk orang yang mampu ni. Orang yang ada piti, boleh bayar zakat, ada apa dia ni. Ada nisab, wajib dah. Mazhab Syafi'i tak wajib. Boleh tak wajib pun kalau kita kata nak korban, jadi wajib pula. Tak. Boleh juga tak. Jadi, supaya khilaf, kita buat juga ni. Jadi, orang kata wajib pun lepas, orang kata sunat pun lepas. Dua-dua lepas. Kerana, tak sakut kita. Maka tidak sakut. So yang keduanya, sunat-sunat ni supaya kita buat. Orang kita sunat-sunat boleh tinggal. Kita sunat lah tinggal. Sunat dia kena buat lah. Bukan sunat-sunat tinggal tak. Orang kita ni sunat dia tinggal. Jadi kena buat kepala kita, setting mula, sunat dia kena buat dah. Bukan sunat-sunat tinggal tak. Kadang-kadang benda tu tak sunat pun. Dia buat sungguh-sungguh itu pun sungguh. Buat tak. Jadi, ke mana tak. Jadi, sunat ni kena buat. Hak wajib tu mesti tak ada pilihan dah. Sunat ni kena buat dah. Hak haruh, hak Nabi tak suruh tu, hak tak buat tak apa. Tak? Bukan dah? Ni, hak Nabi tak suruh, hak semua benar kena buat. Tak boleh kena buat. Tak boleh, tak buat, tak boleh. Apalah tu. Jadi wajib lah tu. Bukan dah? Izzah dah. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa baraka wa sallam.